Hey, kita ketemu lagi di Kemal Food Channel. And today is Burger Day. Let's go! Jadi ada satu tempat burger yang selalu kita lihat dan selalu bikin kita penasaran. Setiap kali kita dari Pintaro mau ke Pondok Indah lewat jalan apa namanya ini ya? Deplu. Deplu. Nah, itu ada yang namanya Burger Bandit atau Bandit Burger gitu. Nah, selalu gue bikin penasaran coy. Ternyata ini kayak di dalam rumah gitu dan gue liat IG-nya, IG juga burger-burgernya kayak menggiurkan. Tapi nggak banyak yang ngomongin nih. Makanya gue mau nyobain. Oke? Okay? Let's go, kita lihat yuk. Dan seperti biasa kalau ke restoran burger yeah. Ya kita nyobain cheeseburgernya yeah. Tapi aku nyobain dua sih yang yeah, aku nyobain apa? Namanya Oklahoma. Oklahoma itu lebih ke bawang-bawangan. Oke. Okay. Aku penasaran sih rasanya kayak apa. Meskipun kita nyobain cheeseburgernya dulu, okay. Abis itu kita nyobain Oklahomanya. Dan ini burger ini udah di tahun 2019 tapi kita emang lewatin mulu ya, tapi nggak pernah mampir. Cuma nggak pernah ngeh aja. Yoi yoi yoi. Dan burgernya harganya lumayan sih menurut aku. Yeah. Berapa tadi? Tadi 30 ini sih. Yeah. Cheeseburger biasa. Oke. Okay. The most expensive burger. Oke, okay, tapi kita cuma cheeseburgernya dulu ya, karena kalau misalnya burger, teori kita adalah kalau cheeseburgernya enak, yang lainnya juga enak. Nah, di sini juga ternyata ada outdoornya juga. Jadi kalau nggak mau makan di indoor tadi, ambil outdoor bisa. Cuman emang ini banget. Like. Hutan, hutan. Wah, enak. Kayak berkebun. Ah, nice. Enak. Burger udah ada from there. Okay. Oh, ada mau dari situ? Oke, oke. Di dalam boleh nggak? Boleh dong. Papa di sini sama mama ya. Jarang-jarang tempat burger ada tempat cuci tangannya ya. Iya. It smells good. It smells good. Padahal kamu pakai masker loh. It smells good. Nggak sabar ya. And I'm not. Kamu? I'm not vegan. Oke okay, oke. Okay. Sabar. You ordered milkshake, right? I did. Iya, papa udah order milkshake rasa coklat buat Mas Gani sama Ade. Oke. Okay? Ini menunya. Oke, okay, Ade bacain dong. Apa? Bandit Burger berapa harganya? 58.5k. Oke, okay, 58.5. Oke. Cheeseburger. Cheeseburgernya berapa? 39.000. Oke, okay, apa lagi? Double cheeseburger. 3.5k. Oke. Okay. Tempatnya enak. Ya. Konsepnya kayak banyak daun-daun gitu ya. Yeah. Udah gitu di luarnya tadi yang tempat duduk outdoor juga daun-daunan yeah. Gitu. And then tempat duduknya. Oke, okay, tempat duduknya juga modelnya semua rotan-rotan. Iya, yeah, benar. It's woodish. Yes, it's woodish. Natural kayaknya gitu ya. Oh my god. Milkshake. What? Ini burgernya. Milkshake-nya, Mas. It's very good. Very good? It's milky. Aha. Uh-huh. And I can taste the chocolate. Okay. 10 out of 10? Golden. Golden. Deh, gimana deh rasanya? Talk about that after drinking? Mm-hmm. So good. So good? 10 mm-hmm. out of 10. Mm-hmm. Golden and explosion. Oh, enak ya? Oh, onion ring time. Okay. Yeah. The sauce first, then okay. The sauce. Sekarang nyobain onion rings-nya. Gani? Oh, crispy. Yummy. Just like normal onion rings. Okay. Good, ya? Yeah? The classic onion ring. Classic onion ring. Let's give it a try. Good? Oh my god. Udah sampai marmelah. Oh my god. Udah. It's perfect and 10 out of 10. And for the crispiness, it's another 10 out of 10. Mm-hmm. For my total of the score, it's 30. 30? Out of 100. Oh, oke. Okay. Berarti cuma 3 dong nilainya, Dek. Bingung dia. Ada bilang 30 out of 100. Berarti nilainya 3 doang, dong. Maksud tadi gimana? 30 out of 5. 50. 30 out of 50. Makin bingung. Maksudnya enak. Oke. Okay. Like the sauce-nya? Oke, okay, coba sausnya. Sausnya nggak pedes kayaknya sih. I don't think so. Hah? Refreshing with the sauce. Oh, oke. Okay. Makes you more
Alright. Nah, ada mau pakai sausnya juga? Mm-hmm. Enak? So good. So good? 20 out of 10 over. 20 out of 10 berarti double nilainya. Oke. Okay. Nice. Nah, sarang gue ya. Juga. Semua nilainya tinggi, kalau dari bentuknya oke banget sih. Ya. Yeah. Bentuk sih bentuknya. Bentuknya enggak ada yang keluar-keluar, gorengan yeah. Gitu ya. Oh, nice. Nice, good. Benar. Nah, pakai sausnya juga enak banget. Coba sausnya. Lemonnya. Good, right? Good. It is good. Good. Sebelum kita review si cheeseburgernya, karena punya anak-anak belum datang, punya kita datang duluan. Iya. Yeah. Ya, ini namanya apa tadi? The Oklahoma ya. Iya. Yeah. Double smash patty, yeah. Double cheese, onion ribbons, yeah. Yellow mustard, yeah. Topped with bread and butter pickles. Butter pickles. Okay. Size-nya to be honest not too big. Yeah. Lihat tuh, onion-nya banyak sampai udah kayak gini tuh. Yeah. Tuh. Waduh. So good. 30 out of 10. 30 out of 10. Wow. Ini bahannya lembek banget tuh. Yeah. Aku penasaran jadi. Oke, okay. Langsung sikat ya. Tapi aku suka loh, meskipun size-nya emang gak gede, ya. Tapi it's pas, menurut aku size-nya pas. Dan aku penasaran sama rotinya sih, kayaknya enak kayaknya. Enak. Rotinya enak kayaknya ya. Tartnya juga enak. Pokoknya perpaduan semuanya. Perfect. Perfect. With the double patties. Oke. Okay. Double cheese. Uh-huh. Oh, good. Oke, okay, sekarang Mas Kenny mau nyobain. Yep. Oke, okay, go ahead. Sambil nungguin cheeseburgernya, mereka nyobain punya kita dulu ya. Kenapa? So good. Seriously? Yeah, good. Gila. Oke, sekarang mau nyobain ya. Atasnya ada sesame seed, yeah. Terus dalamnya banyak onions-nya, terus yeah. Ada pickles-nya. Yeah. Kelihatan pickles-nya kayak ini bukan pickles yang kayak ada di packaging gitu yeah. Ya, kayak bikin sendiri. Terus I like the onions. Onions-nya ini udah disaute sama dia. Yeah. Oke. Okay? Yeah. Let's try. Oke. Okay. Rasa mustardnya juga oke. Okay. Jadi semuanya kerasa. Iya benar. Onionsnya kerasa. Hmm. Mustardnya kerasa. Suka ada burger ya. Main tumbuk aja akhirnya. Hilang rasanya. Dia punya jadi sih daging aja ini. Iya benar. Mending ini this is good. Ini gue tau ini bukan porsi sharing. Ini emang porsi sendiri sih. Iya. Jadi ini porsi sendiri. Mungkin kalau ada yang lihat di gambarnya, bisa kita buka Instagramnya atau apa. Emang kelihatannya ada yang wow gitu gedenya. Cuman pada realitinya, maksudnya kenyataannya, ini porsi yang pas banget untuk sendiri. Satu orang. Sendiri. It's okay. Apa deh? Apa? Amazing. Oke. Sekarang kita cobain cheeseburgernya ya. Nah, ini cheeseburgernya. Oh my god. That's 110 out of 10. 110 dari 10. Intinya enak ya deh ya. Oke, okay, Mas Gani, go ahead. Good. Good. Oke. Okay. Very good. 100 out of 100. Golden. Oke, okay, sekarang papa cobain ya. Nah, sekarang kita coba cheeseburgernya ya. Tadi, aduh, gimana ya? Mulainya dari yang udah enak ya, yang udah bukan cheeseburger. Yang bukan, maksudnya not the basic. Iya, yeah, tapi nggak apa-apa. Kita coba basicnya ya. Ini kayaknya dagingnya sih mashed ya. Terus tingkat kematangannya oke. Okay, karena kan kalau mashed itu kan tipis ya. Iya. Dan kadang suka ada yang overcooked. Iya, jadi akhirnya terlalu garing. Iya, yeah, kita coba ya. Buat aku simple and good. Mustardnya enak. Mustardnya enak. Buat yang suka mustard ya. Lu suka burger ya dengan over mustard ini enak. Ini enak. Ini kalau suka mustard ya. Harus cobain. Lu suka burger-burger yang pakai mustard nih. Gua enggak suka sih burger-burger yang pakai mayo-mayo gitu ya. Gua pilih ini enak. Ini enak. Wow, this is nice. Kita selalu ngelewatin dari Bintaro menuju Pondok Indah Mall. Akhirnya kita coba untuk melipir dan worth it. So worth it, yeah. Yeah. Good. Habis deh. Mau lagi french fries-nya. Okay, you come back here again, deh. Mau gak balik lagi sih? Emang burgernya ukurannya kalau buat anak-anak kurang siang ya? Iya. Yeah. Satu untuk sharing gak? Yeah. Jadi satu untuk sendiri cukup? Iya, yeah, benar. Ya, tapi ini digigit sama fee 80%. Iya. Yeah. Tetap. Jadi mungkin buat anak-anak yang pas mungkin double kali ya? Iya, yeah, iya. Yeah. For me and other people, these are like this. Okay. This is the perfect. Ha ha ha!
Maksudnya gimana tuh yang? Lihat giginya dia, bukan? Kan lompong. Tapi ini burger, saking lembutnya. Itu dia bisa gigi. Sih. Aku akuin sih, rotinya enak sih. Emang rotinya enak banget. Benar. Even dagingnya pun karena pas, nggak terlalu keras, nggak terlalu matang. Jadi dia pas itu. Kamu ngiklan ya, kamu ngiklan. If you wanna have some like friends to come over, you can like order this one. Apa tuh deh? Kayak apa tuh mas? The fanny pack for 60k. It includes three, I think it's different burgers. Oh ya benar, 60.000 dapat 3. And with fries. Oh ya 3 beda mas, ada yang bandit burger, bandit tower, and the rooster with french fries. 60.000. Oke, kita udah makan, gimana ya? Kenyang gak? Kenyang sih, asli. Kenyang dan enak. By the way, tadi harganya habis 385. Iya. Ya, tapi itu kita berapa burger tuh yang? Tadi 4 burger. 4 burger, ya. Karena kita di sini rame-rame sama keluarga juga. Iya, cuman yang satu harganya kan beda tuh, di Oklahoma. Jadi kan lebih mahal, udah gitu. Gani beli milkshake. Jadi termasuk milkshake, ada french fries 3. Ada soda, harganya totalnya segitu. Jadi dan bukan, ada iced tea juga 2. Iya, karena kita bareng keluarga juga. Jadi kalau misalnya dilihat, kok cuma 2 burger, 3,5? Enggak, itu tadi banyak sih kita pesannya ya. Alright, so dan mereka punya juga di Cibubur ya. Cibubur ada, Menteng juga ada. Iya, aku tahu yang Menteng sama Ciledug apa tadi ya? Ciledug. Iya, gitu. Oke, terima kasih udah nonton Kemal Food Channel. Dan don't forget to comment down below what's your favorite apa? Iya. French fries. Masa orang suruh comment favorite sauce sih deh? So? Oh ya, by the way, mau ngasih tahu ini buat yang suka, cari yang suka banget sama burger dengan mustard, lu kesini. Iya. Banget-bangetan ya. Thank you for watching dan dah. Bye. And comment down below what we should eat next. Okay. Put in the comments. Bye. Yeah.